Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat IPOS, bersama saya Doni, reporter Banjarmasin IPOS di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, saat ini saya sedang berada di Kota Amuntai, di mana saat ini tengah dilakukan pembagian takjil kepada para pengendara yang dilakukan oleh Pramuka Peduli Warcap Kabupaten Hulu Sungai Utara di seputaran Jalan Jenderal Ahmad Yani setelah turunan dari Jembatan Paliwara. Suasananya seperti ini. Warga yang sedang melintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Untuk sore hari ini kita menjadikan kegiatan sosial kemasyarakatan, bakti sosial, berupa pembagian takjil, minuman untuk berbuka puasa. Sebenarnya kami saat ini menyediakan 150 lebih lah takjil untuk dibagikan kepada para masyarakat di Hulu Sungai Utara, khususnya yang ingin berbuka puasa. Titik lokasi pembagian? Titik pembagian di depan posko Karya Bakti Pramuka, di depannya kantor BPKAD. Seperti yang kita sudah rencanakan sebelumnya, bahwa pembagian takjil ini kita laksanakan hari ini untuk nantinya membagikan kepada masyarakat dan juga mungkin kepada para pemudik yang ingin berbuka di posko Karya Bakti. Yang dilibatkan dalam pembagian? Yang dilibatkan dalam pembagian takjil ini semua anggota gerakan pramuka di Partai Tebang Hulu Sungai Utara, baik yang dari kecamatan atau ranting di Babiri, Danau Panggang, Amuntai Selatan. Rata-rata ada perwakilan dari ranting dan juga ada dari satuan karya dari Polres Hulu Sungai Utara, Sakabayangkara Polres Hulu Sungai Utara, Sakawira Kartika Kodim 1001 Amuntai Balangan, dan juga Saka Bakti Usada Dinas Kesehatan. Nah, kalau untuk dananya sendiri, dana pembuatan takjil ini dari mana aja? Dana pembuatan takjil ada anggaran yang sudah kami siapkan, kami ajukan ke Pemda. Dana ini dari kami terima dari dana hibah Pemda yang kemudian dibagi per kegiatan, yang satunya ini kegiatan ini. Terima kasih banyak. Jadi itulah tadi bagaimana keterangan dari pramuka yang membagikan takjil di Jalan Jenderal Ahmad Yani, tepatnya di depan pos komando Karya Bakti Pramuka Wakil Cabang Hulu Sungai Utara yang didirikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Hulu Sungai Utara.